Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia sekat mana? Bagi ke berapa? Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalake ake mendengar umpama serunai ini. Ha. Katanya Syekh Abdul Qadir kata, jangan tertipu. Ada orang kata serunai ini boleh didengar. Jadi maksud serunai sini yang dikehendakinya adalah seruling. Kita sebut dah serunai ini naik bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bagi seruling mizmar. Jadi mizmar hok haranya serunai ini tidak haran. Tetapi dia terjemuh ke serunai, maksud dianya seruling, maksud Syekh Abdul Qadir. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akal Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hok kata boleh dengar mizmar tu, seruling itu, perkataan dia menyalahi Quran dan hadis. Nah. Benda ni khilaf. Mudah kita sebut, kalau menurut ilmu fiqh, masalah mendengar muzik, mendengar suara-suara alat-alat muzik ini khilaf ulama. Ada benda yang halal, tidak ada khilaf. Ada benda yang jadi khilaf, ada kata haram, ada jadi kata tidak haram. Dan ada muzik ni haram sepakat. Orang sufi kata haram, orang tok pekoh pun kata haram, semua kata haram. Nah. Ada hak benda khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Orang sufi kata boleh, tok pekoh kata tak boleh. Nah. Ada benda tok pekoh kata boleh, sufi pula kata tak boleh.
Jadi benda tu khilaf. Tiga kategori muzik. Pertama, hak arah sepakat. Kedua, halal sepakat. Ketiga, benda khilaf. Jadi semua itu merujuk kepada benda-benda yang lalai. Kalau benda haram sepakat tok pekoh dengan sufi. Apakah muzik yang haram? Pertama, muzik ataupun suara yang menyebabkan naik nafsu. Kita dengar suara tu jadi naik nafsu, berfikir mengenai perempuan. Suara muzik saja, tak perlu suara kata-kata. Muzik tu saja menyebabkan naik nafsu dah. Haram dengan muzik lagu ni. Tok pekoh pun kata haram, tok tasawuf pun kata haram. Kedua, muzik yang haram, lirik dia. Lirik dia ataupun kata-kata dia menyebut mengenai perempuan. Menyebut mengenai zina. Menyebut mengenai gay, lesbian, kau berapa dia, kau hubungan sejenis kau. Maka benda ni haram menurut Tok Pekoh dengan Tok Tasawuf. Semua haram. Ketiga, muzik yang haram. Perbuatan ketika menyanyi. Pertama, muzik itu sendiri. Kedua, perkataan dia tu, perkataan dia, lirik dia. Ketiga, kelakuan ketika menyanyi. Seperti menyanyi biasa tetapi pakai pakaian ketat, capu, tino, jatah, tak tutup aurat, maka benda tu jadi haram sepakat Tok Pekoh dengan Tok Tasawuf pun kata haram. Lepas tu benda halal pula, benda halal muzik hok Nabi. Seperti qasidah-qasidah. Baca qasidah puji Nabi. Tala al-badru alaina. Ke Nabi pernah berqasidah dalam kitab Syama'il puan dah sebut. Nabi pernah berqasidah. Nabi pernah bersyair. Sahabat-sahabat pernah baca qasidah. Qasidah apa dia? Qasidah zaman jahiliyah. Bukan qasidah puji Tuhan pun. Zaman jahiliyah mana puji Tuhan? Nabi dengar. Ya, Nabi dengar. Nabi dengar sikit kau banyak? Banyak. 100 bait lebih. 100 rangkap syair zaman Umayyah ibnu Salti. Umayyah ibnu Salti ini syair penyair zaman jahiliyah. Nabi dengar, Nabi dengar. Kecek bak ketuhanan dak? Tapi Nabi dengar. Ya, Nabi dengar. Nabi pernah tanya Abdullah ibnu Rawahah, tak silap aku. Dan mau ingat dak kata-kata Umayyah ibnu Salti? Maknanya penyair zaman nu, zaman jahiliyah, zaman tak bangkit Nabi Muhammad jadi nabi lagi. Kecek tak tahulah. Kecek zaman jahiliyah lagu mana tak tahulah. Maka Nabi kata hang cutra. Oh ya, dia kata tambah ingat hang cutra. Syair kau itu Nabi kata, "He. Tambah lagi. He, he, he." Ini maknanya tambah lagi. Sampai 100 bit lebih. Tu Tok Pekoh pun boleh kata, Tok Pekoh pun kata boleh. Tok Tupi pun kata boleh. Manakala benda yang khilaf boleh ke tak? Maka ada Tok Pekoh pegang secara zahir. Seperti alat-alat teh yang menyebabkan hok Nabi kata tak boleh, maka tak boleh. Seperti gitar ko, bergitar, benda bertali. Ting-ting ko. Ataupun ikutlah gapo-gapo dia ko, benda yang kita nampak kadang-kadang hok Nabi lari secara zahir. Maka Tok Pekoh kata dok, dan Nabi lari, maka tak boleh. Katanya orang sufi kata, okey, Nabi lari itu buat apa? Nabi lari itu sebab zaman itu, zaman jahiliyah, sahabat dengar lagu. Apabila Nabi sahabat dengar lagu, dia teringat zaman-zaman jahiliyah, zaman jahat dia. Maka menyebabkan nostalgia ingatan jahat tu tak sewi ingat. Nabi tak sewi ingat. Maka Nabi haramkan popok dia dengar. Maka sekarang suara yang sama kalau didengar oleh orang sekarang tak ada teringat kepada majlis-majlis maksiat pun. Maka ada ulama kata boleh guna. Maka ada sebahagian kata boleh guna jika tujuan yang baik. Kalau tujuan yang tidak baik, misalnya saja-saja dengar. Lagu bukan maksiat, kata-kata bukan maksiat, perbuatan tak ada maksiat kepada dia seperti dengan suara saja radio. Maka duk layan lagu tu apa hukum dia makruh buang masa. Menurut Tok Pekoh. Kalau Tok Sufi marah dah tu. Buang masa tak boleh. Menurut orang Sufi, buang masa ni membazir masa hak Tuhan bui ni tak boleh. Haram. Sebab
masa hak Tuhan beri suruh buat benda kebaikan, jangan buat maksiat, tiba-tiba maksiat tak buat, kebaikan pun tak buat. Ha, maka dah saja gitu bazir modal lagu tu, maka Tuhan marah juga bazir masa. Tapi tok bekok kata hukum dia makruh saja sebab tak buat maksiat ke apa dia. Ha, patu. Orang sufi pun kadang-kadang guna muzik untuk memasukkan zikir. Nah, kadang-kadang kita kalau dengar zikir saja tanpa muzik tak masuk. Maka dia pun masuk dengan gendai ke dup, dup, ngatik dia ke. Maka sufi ambil hukum sunat pula. Muzik-muzik yang menyebabkan, boleh menyebabkan zikir itu dapat dihayati, boleh pula. Ha, maka ada benda khilah, ada benda haram sepakat, ada benda halal sepakat, ada benda perbahasa itu jadi khilah. Nah, maka bagi orang yang warak, ambil dengan muzik atau tak dengan muzik, maka biasanya kalau orang-orang yang warak, dia tidak dengar muzik. Dengar perkataan saja, kalau nak dengar kalam-kalam salaf, qasidah-qasidah, qasidah tanpa muzik. Dengar iling pala gitu. Qasidah fardiyah lagu tu ya. Kerana apa? Kerana dia kata kalau biasa dengar muzik, payah nak dengar Al-Quran. Quran mungkin tidak ada muzik, maka payah nak menghayati. Memang sungguh. Kalau orang dok biasa dengar muzik, payah nak dengar Al-Quran, payah nak menghayati Quran. Tapi orang dok biasa dengar qasidah fardiyah, Allahumma zalli wa zallim ala sayyidina. Ha, kita galik lagu tu ya. Dengar lagu tu ya. Dengar suara semata-mata dia buat muzik gitu, maka lebih mudah dengar Al-Quran. Nah. Tetapi kalau nak dengar muzik pun tak ada. Tak ada masalah gapo. Nah. Ha. Hok mana warak dengar muzik atau tak dengar muzik? Tengok at bagi diri kita. Kalulah kita dengar suara tu menyebab kita dapat menghayati perkataan yang baik itu, sehingga mendalami masuk dia, maka dengar dengan suara dan muzik. Kalau kita lebih suka dengan tidak ada muzik masuk perkataan yang baik itu dalam hati kita, okey, tak payah dengan muzik. Bergantung pada diri kita. Kerana warak itu bukan di suara, bukan tak di suara, bukan di muzik, sesuai dengan keadaan kita sekarang. Nah, jadi hukum ni berbeza menurut manusia. Maka ulama-ulama kata bagi orang yang masih lalai, kurangkan dengan muzik. Ah ni. Kurangkan dengan muzik. Kerana apa? Kerana kalau duk ajar dengan muzik, bagi orang ini jadi mikir tak kuat, jadi lama-lama nak kohotarik, jangan lari pula daripada majlis ingat Tuhan. Jadi duk minat dengan muzik pula. Nah. Maka lazim ke olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji. Kata-kata tipu, kata-kata nista, kata-kata lucuh kau berapa, jangan dengar. Keedah dia bagai yang haram sebut, haram tengok, haram sebut. Eh? Bagai yang haram tu, haram tengok. Bagai yang haram tu, haram tengok. Bagai yang haram tengok, haram lukis. Bagai yang haram lukis, sebut tu haram, sebut tidak haram. Nah, macam babi, setuh tu haram, najis. Tapi sebut babi, tak haram, sebut babi. Kau jadi najis tu? Sudah, kena basuh lah mulut. Nah, babi tu bukan diperkata di diri dia. Maka tengok tak apa, tengok babi tak dosa. Tapi setuh. Dan sia-sia, sia-sia ni makruh. Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Jika lagu tu ada maksiat, kata-kata tu ada mengumpat, ada gapo, maka kita dengar, maka kita berkongsi. Kita tak kata tapi kita dengar saja. Nah, haram supaya tulah. Cuma haram orang yang mengumpat kecek dengan orang yang mengumpat dengar tu lainlah. Bezalah. Tapi mengumpat ni tak boleh sore, tak ada orang ngumpat sore. Ngumpat sore berop-op, tak ada. Mesti ngumpat, mesti ada orang jo kecek sore, jo dengar sore baru dipanggil mengumpat. Maka sebab tu mengumpat ni Nabi kata hok jo dengar pun mengumpat juga. Sebab mengumpat jo memang dua orang. Tak ada ngumpat sore. Kau ada ngumpat sore berap-berap. Lah ni ada ngumpat sore tulis mesej berop-op atas. Ngumpat sore. Patut orang tu baca tak baca suku pasal. Jadi mengumpat juga. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu,
mendatangkan waswah ke dalam hati. Kita lah ni bakpo jadi hidup tidak tenang kerana banyak sangat maklumat masuk ke dalam telinga kita. Banyak sangat benda-benda yang menyebabkan kita syok dengan Tuhan, tak puas hati dengan pertakbiran Tuhan. Maka kerana terlalu banyak menimbulkan waswah dalam hati kita dengan Tuhan. Rasa tak puas hati dengan Tuhan. Bakpo sebab terlalu banyak kita tengok berita dunia, cerita mengenai dunia. Cerita mengenai akhirat kita tak baca, kita tak perhati, kita tak dengar. Tetapi hak benda hak mengenai dunia kita perhati sangat. Hak tu jadi serabut perut tu. Kadang-kadang benda tu berlaku dok dengan keluarga demo, tidak berlaku pas bapa demo serabut, tak tahu apa dengan cerita kawan tu berok-berok-berok. Berlaku dok bagi demo, tak berlaku serabut juga. Dah demo dengar cerita, maka menyebabkan waswah dalam hati. Kurang ke mendengar benda-benda dunia, banyak ke dengar benda-benda akhirat, sebut benda-benda akhirat, barulah bertambah keyakinan dalam hati, bukan waswah dalam hati. Sebut mengenai janji Nabi Muhammad mengenai orang banyak selawat, sebut janji Nabi Muhammad mengenai orang banyak berzikir, sebut mengenai janji Nabi Muhammad orang banyak istighfar, hati jadi tenang, jadi teguh. Tapi kalau duduk dengar dunia, lo ni payoh nak makan, payoh nak minum, goni lap gotu lap gapo penyakit lah macam-macam, maka hati jadi was-was, gedebar, tak tenang semacam. Nah. Dan ketahui olehmu bahawa sonyo perkataan yang didengar itu seperti makanan. Katanya Syekh Abdul Qadir, perkataan hok kita dengar ni supaya makanan. Setengahnya memberi manfaat, setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya jadi racun. Perkataan itu kadang-kadang boleh menyembuhkan hati yang sedang luka. Kadang-kadang perkataan itu menyebabkan terluka hati yang sedang gembira. Jadi racun, jadi penawar. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Bahkan satu perkataan itu dapat kekal dalam hati siapa bila-bila. Ada orang malu kita dalam satu majlis, kita ingat siapa mati. Demo malu ambo. Sekali saja satu perkataan kekal dalam hati hamba sampai hamba mati. Tapi makanan, makan gapo dia kepala gajah ko, sehari dua hari mesing habis buat, tak ada lah. Tetapi perkataan orang ni begitu juga hak baik. Kita berdoa benda baik, orang tu teringat-ingat kebaikan hak kita sebut saat ni. Sama ada kita tolong ko, kita gembira ke dia, kita selamat ke dia ko gapo. Satu perkataan tu ingat siapa kemati. Nah, jasa orang, kebaikan mulut orang, dia tolong siapa mati ingat. Kerana makanan tu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Apabila kita tidur, perut kita pun gerak mesin, gerong 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 gerong. Lepas tu sudah, tak ada, hilang dah lah. Tak ada lah makanan tu. Tapi perkataan tu yang mesin dalam perut. Tak. Bukan jatuh dalam perut. Jatuh dalam perut pedah. Beza perut dengan perut pedah. Nah, beza perut pedah ni hati. Jatuh dalam hati. Orang ni tak boleh nak mesin. Sebab itulah ramai orang menyesal kerana perkataan. Jarang orang menyesal kerana diam. Ramai orang menyesal kerana berkata-kata. Tetapi jarang, boleh kata tak ada orang menyesal kerana diam. Dan terkadang bahkan ulama kata, kalau dah bercakap itu perak, nescaya diam itu emas. Biarlah salah tak kecek daripada salah kecek. Baik salah tak kecek, Allah muji kamu tak kecek. Biarlah rugi pun tapi tak kecek. Daripada kita salah kecek, Allah Rabbi salah kecek dah sudahlah. Serah hati dahlah kawan tu. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan
pencahir. Nama julak lah julak. Julak ni makan cuci perut tu memang apa? Julak lah. Nah, cuci perut kita makan benda lawah, lepas tu buat lah. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Seumur hidup ambo ingat perkataan demo ni, demo ingat dah. Demo kata lagu ni siapa mati ambo ingat, ambo pegang perkataan demo. Seumur hidup oi pegang. Satu perkataan saja tak dicerna, tak dicerna. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan waswas, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Nah, bapa orang gocoh kerana mulut. Kerana puluk santai binasa, kerana mulut badai binasa. Ha nah. Orang dulu gocoh kerana jawab mulut. Laki bini balah ping bunyi. Bapa tahulah jawab mulut. Kalau tak jawab mulut, ambo tak tapa dah. Bunyi baloh gagal kepa jawab mulut neh. Ha mulut tu bahaya. Sebab tu kita sebut dah malaikat orang masuk neraka sembel kok sebelah muka kerana mulut. Pang jatuh kok muka dulu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal, orang yang bijak. Bukan orang yang bijak tu dapat PhD. Dak. Waktu ni layak orang dunia. Orang yang berakal menurut Nabi, orang yang berakal menurut agama, bukan menurut ahlu dunia, bukan CJ, bukan. Gapo dia? Orang yang berakal memelihara pendengar dia, jangan dengar perkataan. Dan segala anggotanya, jangan. Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Itu orang bijak. Biarlah kita tak ada CJ. Ngaji biasa-biasa tapi kita jaga anggota muka kita, mata kita, mulut kita, telinga kita daripada benda hak Tuhan marah, ah kita orang bijak itu. Biarlah tak ada orang kata kita masuk sekolah, orang kata kita orang bodoh, periksa dapat I. Tetapi agama kata orang ni orang bijak. Daripada orang periksa mengaji dapat tinggi-tinggi tapi tak jaga benda-benda lagu ni, maka tak dipanggil orang bijak menurut agama. Sekalipun ahli dunia kata dia orang pintar, orang bijak, dapat anugerah dekat, dapat anugerah goni, dapat anugerah goni mengaji four flat pacirah. Maka telah berfirman Allah Ta'ala, adilnya Tuhan, orang bodoh pun boleh syurga. Bukan kata orang pandai saja boleh syurga, nyanyolah kok orang bodoh. Maka Tuhan kata nak boleh syurga bukan dengan cara kepintaran eh, tapi dengan cara baik hati. Tuhan nak jadi orang baik bukan orang bijak. Kerana bijak belum tentu baik. Kadang-kadang bijak jadi musuh Allah. Kadang-kadang bijak jadi waswah ke umat pula. Kadang-kadang bijak menggunakan ilmu untuk kepentingan dunia. Mana kalau orang yang baik hati, kalau dia bijak lagi-lagilah alhamdulillah. Tapi kalau dia tak cerdik pun, dia membangun ke agama Tuhan. Nah. Tuhan kata inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar, penglihat dan hati dengar. Lihat hati. Gapo dia dengar lihat hati alat mendapat maklumat. Ingat tubuh kita mendapat maklumat melalui tiga. Dengar, kita lihat, kita fikir dengan hati. Nah, maka tiga benda alat yang mendapat maklumat ini akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Tuhan tanya, "Mugun awak gapo dia alat untuk mengetahui kamu?" Ilmu mu linga buat gapo dia, mata buat gapo, hati dia buat gapo. Fasa yang ketiga pada menyata ke lidah, lidah pula. Hak ni tasawuf fardu ain, wajib kena kita tahu, wajib kita kena cara. Sekalipun kita dah peringkat tinggi dah, masih tak lepas benda ni, tak lepas lagi fardu ain tasawuf kita. Sekalipun kita mengaji dalam bab fiqh lepas dah, bab tauhid lepas dah,
Tasawuf hal ni tak lepas lagi kita duk peringkat mubtadi baru, barulah peringkat permulaan. Bukan duk peringkat tinggi pun kita lah ni buah tu tak suruh kira lah. Tapi anggota hak wajib fardu ain nak jaga pun tak si jaga. Ha ni berdosa lah. Berdosa ni lah, tak jaga mata berdosa, tak jaga lidah berdosa, ni panggil tasawuf fardu ain. Hak ni nak lepas payah, payah. Bo nak buah, nak bahas tajuk tinggi-tinggi boleh, tetapi hak ni paling payah. Jarang orang. Kalau orang boleh lepas belaka hak tasawuf fardu ain ni, wali, wali. Fasa yang ketiga pada menyatakan lidah. Ha, lidah ni bukan alat untuk mendapat maklumat dah. Ia bukan ambil benda luar dah. Lidah ni kita sendiri dah. Kalau telinga, dia ambil benda luar. Kalau mata, dia ambil benda luar. Kalau hati, dia ambil benda luar. Lidah, dia tak ambil benda luar. Ia waktu ubik pula. Dia pula. Maknanya hak diri kita pula. Hak sana ada pengaruh luar. Berarti, kalau kita duduk sore, maka mata boleh jaga. Itu mata boleh jaga. Sebab ia asal kerosokkan dia daripada luar. Mata boleh jaga, telinga boleh jaga, hati mungkin boleh jaga. Nah, tiga benda. Telinga dengan mata. Mata dengan telinga boleh jaga kalau duduk. Okay. Tapi lidah, duduk sore boleh ngopak lagi. Duduk sore boleh lagi. Lidah tak boleh. Duduk sore pun. Sebab itulah kalau orang nak pergi suluk, nak koci belakang. Hak luar tak si masuk dalai, hak dalai tak si tubik luar kau gapo. Pertama pergi duduk tempat sunyi. Boleh jaga telinga dengan mata. Kedua mulut tak boleh nak jaga. Ambil sebeh zikir. Brok, 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 brok. Biar tubik hak molek semacam. Maka boleh kawal belakang. Hak tubik daripada kita dan hak masuk kepada kita. Buatlah sebulan sekali kau pergi suluk. Orang tua dulu kalau mengaji pondok, ketika musim cuti pondok, tak kelip rumah. Duk apa dia? Duk suluk pondok. Apa maksud suluk? Dia hafal semua kitab-kitab yang dia mengaji. Dia amal apa dia. Yang dia tak ada nak mengaji. Nak mengatik kau nak apa. Boleh puasa cuti. Boleh makhluk cuti. Kita cuti ni maksud dia kelip. Sebenarnya cuti bagi pelajar-pelajar adalah waktu untuk dia amal segala amalan-amalan hak dia tak ada amal ketika dia belajar. Sebab tak sempat nak belamar lagi, nak belajar lagi. Jadi waktu cuti ni lah kita nak mengatik, nak gapo ni. Lagu tu. Kita lah ni. Tak ada cuti pun cuti doh. Tak ada cuti, cuti doh. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia-ia Allah akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Ini tujuan lidah Tuhan buat supaya pertama baca Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca hadis Nabi. Ini ulama tak apa ya kecek dua ni lah ulama. Ulama tak ada ya kecek benda lain. Sama ada dia mengajar Quran, habis baca Quran, baca hadis. Nasihat pun sebut Quran, sebut hadis. Jadi percakapan dia misalnya 1,000,000 sehari perkataan dia. 900,000 tu Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Sikit sangat dia nak kata makan nasi kau, makan nasi orang ide dah tak payah sebut dah. Lepas tu, apa dia sebut? Alhamdulillah, doa, selawat, zikir semata-mata. Nah, jadi mulut orang-orang lain sentiasa menyebut kebaikan. Di antara Quran, hadis, lawak, zikir tu sahaja. Makan nasi dia mau ide dah perut makan. Tak payah kata cari nasi ke apa dia. Minum air ada orang ide dah. Mengajar soal jawab ke apa dia. Hidup dengan lagu tu sampai mati. Dalam tulisan buku amalan dia kecek 90%. 95% Quran, hadis, nasihat, selawat, zikir tu sahaja. Nah. Jarang-jarang pergi hospital. Pergi hospital nak kena cocok kau apa dia. Jari-jari yang kecilnya. Dan segala zikir. Selawat baca Quran, baca hadis, zikir, istighfar. Dan pengetahuan yang memberi manfaat. Dan kita mengajar maklumat beri manfaat. Apakah khosiat komunitas?
Apakah khasiat kayu gemunggang? Apakah khasiat kayu ibu? Ha, royak kelebihan. Nah, manfaat kepada manusia. Ni ayat benda lagu tu dia kata benda kurafat, tak manfaat pula. Nah. Patu demo rasa demo manfaat. Makhluk tu hai tu abasa. Saja-saja sia-sia. Tu hai royak dah aku tidak cerita ke kamu sia-sia. Bukailah makhluk kejadian ni sia-sia belaka. Pokok ni sia-sia dok. Ada hikmah dia orang buat. Nah, ada manfaat dia. Tiba-tiba manfaat pokok khurafat. Manfaat kau ni khurafat tahyu syirik bid'ah. Nah. Pasti je demo, sije ambo lah hak betul menurut Quran dan hadisnya. Nah. Sebab demo sebab ambo ambil Quran dan hadis. Pelik sungguh. Dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang beri manfaat. Kita boleh hajar dengan lidah saat ni ilmu yang beri manfaat. Nah. Ni kita duduk mengajar awak live ni. Apabila tuan tu mati, suara dia tu akan orang dengar. Sebab tu kalau kita nak mengajar, fikir apa yang kita sebut tu, dalam kubur tu kita rasa ada manfaat ke tak? Kalau rasa tak ada manfaat, tak usah kecek lah. Kerana apabila kita mati pun, perkataan kita orang duduk dengar, suara kita orang duduk dengar. Nah. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan, suruh orang jadi baik. Ikutlah wak kebajikan gapo dan melarai daripada kejahatan, jangan larai orang jadi jahat. Dan mari nasihat engkau orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka. Nasihat orang nak tanya gapo, tunai segala hajat dia, ada permintaan gapo. Nah. Dan mendamaikan engkau akan mereka, mententerakan hati orang yang gelisah, hati orang yang sedih, hati orang yang gundah gelana, maka kita beri nasihat biar dia gembira. Nah, guna lidah. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Tu antara kebaikan bangsa akhirat yang lidah boleh buat. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau kerana maslahah dunia. Dan tak salah kalau kamu buat lidah ini kamu guna untuk kepentingan dunia, tak salah. Sebab tu hewat untuk kepentingan akhirat. So, hak tu hak sana akhirat belaka. Hak ni kepentingan dunia. Oh, tak apa. Seperti mencari harta, misalnya kita jual ikan, ikan, dosa sebut ikan. Tak ada sikit zikir gak. Subhanallah, subhanallah. Beli gapo dia? La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah sudah. Berapa tu harga? Allahu akbar. Ah sudah. Tak boleh lah. Mungkin kita nak nego kena sebutlah. Dosa tak dosa ke? Untuk maslahah dunia kita. Mencari harta dengan segala akak jual beli. Saya jual, saya beli. Ni pakai tak akak tak beli. Pakai subhanallah. Orang ni sebut alhamdulillah. Jualah tu jual beli. Lagu jual beli. Lagu mana lagu tu? Seperti akak jual beli. Saya jual, saya beli. Ni beli pakai ambil tak royak, saya jual, saya beli. Kena sebut. Dan akak sewa. Nak nyewa, nak gapo pakai. La ilaha illallah. Oh, Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Innalillah. Tak ada apa ni. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah itu. Terima kasih kita kerana tuhewi lidah. Berapa banyak orang nak kecek tak boleh. Bisu. Nah. Dengan memeliharanya, lagu mana tanda bersyukur? Dengan memelihara daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, dijadikan lidah untuk dia. Lidah dijadikan untuk benda akhirat, benda dunia hok baik-baik. Jangan guna. Kalau kita rasa lidah itu satu nikmat bagi Tuhan, hok Tuhanwi kita, tanda terima kasih, tak ingin guna pada benda hok mengasi. Daripada berkata-kata yang dilarang seperti berdusta, kecek menipu. Nah, yang menyakiti akal orang lain, kata-kata yang menyakiti hati orang. Mengata, mengumpat, mengerji, mengherdik, memperli. Nah, ikutlah. Maka itu dosa besar. Dosa besar. Ada kata tengok. Kalau kita umpat ke apa kepada orang biasa, dosa kecil. Tapi kalau kita mengumpat kepada ulama, maka jadi dosa besar pula. Sini dia sebut,
dosa besar menyakiti hati orang. Nabi kata, satu kali dengan sahabat masuk pergi ziarah Kaabah Baitullah. Maka sahabat lama dah tengok Kaabah, maka sahabat sangat terpegung dengan Kaabah. Masya Allah, Kaabah ni deh, sangat dipuja, sangat dipuji. Zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Zaman tuk-tuk kita beribu tahun dah. Maka Kaabah ni sangat dihormati. Maka Nabi pun berpaling kepada sahabat dia. Lagu mana mu tengok Kaabah ni? Masya Allah, tak boleh nak royak. Maka katanya Nabi, demi Allah, sesungguhnya kehormatan orang Islam lebih mulia daripada Kaabah lagi. Mu rasa mulia tu Kaabah. Kehormat, kehormatan, maruah orang Islam itu lebih mulia daripada Kaabah lagi. Bersaluh berdusta yang tiada menyakiti, nipu hok tak ada menyakiti. Kalau nipu menyebabkan orang sakit hati, maka hok tu dosa besar. Kalau nipu kosi-kosi tak ada sakit hati, misalnya nipu gapo dia? Royak cerita menipu kohong. Tak ada kaitan dengan orang gapo dia. Orang bodoh suka kam nipu kohong. Maka tu berdosa tak menyakiti. Kerana kalau buat mampu orang suka kakak ni sakit hati. Itu dosa besar. Tapi kalau nipu tak ada kaitan dengan orang saja-saja yang menipunya. Maka hukum dia dosa kecil. Kecuali kerana hajat. Apa maksud kerana hajat? Menipu bukan kerana kepentingan diri dia. Tetapi kerana ada tujuan masing-masing. Maka tiada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Bapa dia menipu tu sebab saya nak suruh dua orang ni baik. Dia ni dulu saya baik tapi baloh lagu mana tak tahulah berebut air-air kacau-kacau kau berapa dia. Jadi baloh dua orang ni. Jadi saya nak nipu sikit lah. Nak nipu nak suruh dia jadi baik dua orang ni. Nipu bukan kerana kepentingan saya tapi nak mendamai ke orang. Benda baik tu jual saya. Maka dusta tu dibenarkan pula. Kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nasi, artinya tiada mereka mendamaikan antara manusia itu dusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan dipanggil dusta orang mendamaikan di antara dua saudara sekalipun menggunakan cara tipu mendusta. Bahkan terkadang wajib, wallahu a'lam.